Ya, informasi berikutnya, 4 bakal calon wali kota Bandung periode 2018-2023 dari Partai Demokrat diperkenalkan kepada ribuan warga kota Bandung dalam konvensi DPC Partai Demokrat di Gor Pajajaran kota Bandung. Walaupun masih beberapa bulan menjelang pemilihan wali kota Bandung periode 2018-2023, Partai Demokrat Kota Bandung terlebih dahulu memperkenalkan bakal calon wali kota Bandung hasil penjaringan selama proses pendaftaran. Partai berlambang bintang Mercy tersebut memperkenalkan keempat bakal calonnya di hadapan ribuan pendukung dan warga Kota Bandung di Gor Pajajaran Minggu siang. Keempat calon tersebut diantaranya Ketua Karang Taruna Kota Bandung Vicky Satari, pengusaha muda Ruli Hidayat, kader partai sekaligus anggota DPRD Kota Bandung Tom Dabul Komar, dan pucuk pimpinan tertinggi birokrasi Kota Bandung yang menjabat sebagai sekretaris daerah Yosi Irianto. Tidak menutup kemungkinan juga kami persilakan kepada seluruh kandidat juga untuk turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi beradu visi misi gagasan untuk Kota Bandung. Para peserta konvensi Partai Demokrat tersebut setelah diperkenalkan akan dipandu oleh tim penjaringan untuk melakukan sosialisasi melalui media hingga belusukan ke masyarakat Kota Bandung untuk memperkenalkan visi-misi serta gagasan untuk Kota Bandung lebih baik. Ikhwan Sabah melaporkan untuk NET.